Sementara itu, Khairi berkata kerajaan akan memulakan pemberian vaksin kepada sektor ekonomi kritikal, terutama yang perlu beroperasi sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan dalam masa terdekat. Jawatankuasa khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 bakal bekerjasama dengan anak syarikat tidak berasaskan keuntungan milik Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Protect Health Corporation Sdn Bhd, untuk menguruskan pengendalian suntikan vaksinasi terhadap pekerja sektor itu. Antara sektor yang terlibat adalah sektor pembuatan, sektor ekspor, logistik, pengangkutan, tenaga, utiliti dan lain-lain. Sekarang ini pihak CITF sedang bekerjasama dengan kementerian-kementerian seperti MITI, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Kementerian Kerja Raya, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Pelancongan, MOTEC serta agensi-agensi kerajaan yang lain untuk melaksanakan fasa 4 bagi sektor-sektor ekonomi yang terkesan dan masih lagi beroperasi sewaktu PKP.